Kakek Naisi. Langkahnya menggambarkan ketangguhan. Panasnya aspal di siang hari tidak menghalanginya untuk terus berusaha dan tidak menyusahkan orang lain. Baginya, setiap detik hidup harus disyukuri. Berjualan dari subuh hingga sore hari. Tak jarang barang dagangannya tidak habis. Merawat cucu-cucunya dengan harapan bisa menyekolahkan mereka kembali. Kejujuran, keikhlasan, dan kesabaran adalah tenaga tambahan untuk menjalani hidup pantang mis. Setelah 1 juta rupiah didapatkan oleh kakek Naisi, kita pergi ke rumahnya. Ini rumahnya, kek. Rumah cucu ini gini. Iya. Iya. Akhirnya kita sampai pada sebuah rumah yang bisa dilihat keadaannya pun sangat menyedihkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Nenek, Neng. Nenek. Sehat? Lagi sakit, Neng. Sanan, sakit apa? Maaf. Cucuk. Gak bisa jalan 2 tahun, Neng. Gak bisa jalan 2 tahun. Iya, dia adalah istri dari kakek Naisi. Istri yang sedang mengidap penyakit stroke sehingga tangan dan kakinya tidak dapat digerakkan. Kakek ceritain tadi dapat apa? Ya, Nek. Nek. Kali kita dagang ada deh, Nek. Tuh, dikasih uang banyak deh. Ini buat kita makan doang. Tuh. Setelah itu kakek menceritakan apa yang terjadi tadi. Aki dapat rezeki, alhamdulillah. Itu dikasih lihat uangnya 1 juta rupiahnya, dikasih lihat uang hasil dagangannya hari ini sama nenek. Jadi semua apa-apa yang kakek punya itu dikasih tahu sama nenek. Jadi hari ini sudah beli beras berapa liter? 3 tadi udah pagi-pagi. Sudah habis? Ada. Masih tinggal berapa? Tinggal seliter setengah lagi berarti. Mm-hmm. Ini kita punya beras 1 karung buat nenek sama kakek. Akhirnya sembako pun datang di hadapan mereka. Kakek benar-benar, wah, ini beneran punya kita. Iya, ini buat nenek sama kakek. Biasanya kalau beli beras berapa liter? Gak banyak. Paling 1-2 liter itu pun buat dibagi lagi. Katanya gitu. Masya Allah, hari ini mereka punya beras 1 karung. Katanya ini buat makan berbulan-bulan, Nen. Katanya gitu. Ini kita punya sedikit hadiah. Iya, engkau merasa bersyukur, Nen. Iya, bener-bener ini engkau diberi ketenangan. Iya. Ketemu mau makan kenyang, Neng. Alhamdulillah. Enggak unek-unek, iya. Alhamdulillah. Enggak unek-unek nih, coba kalau dagang segini, engkau beliin beras dapat 2 liter buat sekarang, buat besok tuh, itu yang mendak jadi makan pikiran deh, begitu, Neng. Ini ada hadiah, ambil saya. Begitu, Neng. Ini, kek, buat kakek berkebun, kek, lihat, kek. Ya, ilah, alhamdulillah, engkau apa segala, ini dicukupin, ya. Tuh, ada sepatu buat tuh. Punya sepatu sekarang. Cobain buka. Senang gak? Bukan main, Neng. Senangnya ini engkau diberi kemewahan, kegembiraan bener-bener. Iya. Gembira banget engkau, Neng. Alhamdulillah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada lagi rezeki. Oh, buat modal. Siapa tahu bisa nyelokolahin Dede, ya. Dipakai, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buat nenek kakek Dede, ya. Semoga bisa sekolah. Gimana itu dia tuh? Akhirnya 1 juta rupiah datang pada mereka. Sekali lagi, semoga apa yang mereka dapatkan hari ini bermanfaat. Apa yang mereka dapatkan hari ini dapat merubah kehidupan kakek dan nenek menjadi lebih baik. Kakek Naisi. Iya, dong. Kakek yang sangat luar biasa. Kakek yang berjuang dengan penuh kesabaran, keikhlasan, kejujuran di dalam hari-harinya. Dengan tanpa alas kaki, dia harus berjalan jauh untuk menuju tempat ia berjualan. Emang bener. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Kita doakan semoga sehat selalu, nenek dan kakek banyak rezekinya. Doakan semoga Dede juga bisa sekolah, ya, melanjutkan sekolahnya. Amin ya Rabbal. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir miskin. Dan hidup adalah tentang perjuangan. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, tanpa mengeluh, pantang lemes. Saya Zi Alata, sampai jumpa. Zi pamit dulu ya, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nung. Makasih ya. Bapak Naisi itu orangnya baik. Dia sayang sama istri, bertanggung jawab, bekerja keras, dan pantas dia harus mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV. Terima kasih kepada Pantang Ngemis dan GTV.